Bahan makanan ini mungkin cukup asing bagi Anda. Bentuknya menyerupai sukun, namun ternyata ini adalah kluih. Kluih atau Artocarpus camansi adalah sejenis pohon yang buahnya berkulit keras dan berduri. Biji kluih memiliki rasa seperti chestnut atau kastanye. Dan yang ini adalah jewawut. Tumbuhan bernama Latin Setaria italica merupakan serelia lokal Indonesia berbiji kecil atau millet. Keduanya terpampang di relief Borobudur yang menandakan bahwa peradaban pada masa itu telah mengenal kedua jenis pangan ini. It's a cultural heritage. And then from the relief, you move it into table like this. That's right. Could you explain what kind of grains or seeds that you use? Okay, the idea actually was to... it's amazing that on the reliefs of Borobudur temple, you can find about 150 different staple food, yeah? And mainly, most of them are still mainly available here in Indonesia, yeah? Yeah. But as a matter of fact, they are less and less used by people, yeah? Pembaca naskah kuno Sugilanus mengatakan para filolog harus membandingkan bahan makanan yang berhasil terekam sejarah dan tertuang di relief Borobudur dengan sejumlah manuskrip dan prasasti untuk memastikan keaslian asal muasalnya. Dan yang menarik sekali adalah ada pangan di belakang piagam-piagam raja berupa makanan-makanan upacara, kemudian juga makanan-makanan ini dimakan di perjamuan-perjamuan naskah. Naskah kuno yang ada di Jawa, ada kidung, ada tembang, kemudian ada kakawin begitu. Turis asal Jerman ini mengaku takjub dengan olahan pangan yang terinspirasi dari Candi Borobudur. Ia mengaku baru mengetahui bahan makanan yang tergambar di relief. Actually no, most of them I haven't heard of before, so that was one of the reasons why I came here, because it's so exciting to learn like about these forgotten and very traditional ingredients and to have them in a like modern menu. That was really exciting. Bahan makanan lokal Indonesia begitu kaya, sempat terlupakan lantaran dianggap kuno dan sudah punah, ternyata masih dapat ditemukan bahkan diolah menjadi hidangan lezat. Roni Satria, Septiadi Pradana, Kartika Widowati, Ubud.